그만 쏴야죠. 이래 소터분 내 카트네. Jadi ini sekarang kita perjuangan menyusuri sungai ini. Jadi di samping-samping ini banyak pohon selatan. Perjuangan. Lumayan seru, kita harus menyusuri sungai nih. Jadi airnya cukup keras. Nah, setelah siap makan, ini sih. Sepeda, setelah siap makan, ada lu pandai sih itu kan. Ini perjalanan menyusuri sungai. Wah. Yang kita takutin di sini adalah belatang. Harusnya ini airnya jernih ya, tapi karena dari kita yang banyak lewatin jadi keruh. Tapi ini asli, belatang semua. Banyak kali pokok belatangnya. Kalau yang anak-anak pencinta alam itu tahu semua apa itu belatang. Yeah.
Ini medannya terlihat seperti ini. Wih, keren. Bagus sekali. Medannya memang tak terduga. Nah, hati-hati batu ini licin. Ini cukup menantang dan keren. Airnya cukup berlimpah dan bersih. Wih, kalau sungainya ini udah sungai sini, keren banget. Asli sungainya ini. Ya. Bentuk sungainya ini keren sekali. Wow. Wow. Keindahannya lebih hebat dari Lomentar. Lebih cantik dari Lomentar. Ini. Ini tak ada duanya. Keindahannya. Woi, keren. Aduh. Ini beneran keren. Ya. Ini pecah kedua. Pecah jadi dua airnya. Dan keren kali. Ayy. Sini aja. Ini spot fotonya banyak kali. Semua keren-keren. Ah, banyak kali. Cantik semua. Ini lebih keren dari Lomentar. Gila kak Fai. Menaran. Yang di bawah tadi bagus sekali, keren.
ini. Wow. Tak ada duanya. Yang untuk yang hobi adventure, ini sangat menantang. Menantang, bagus, keren, lihat. Ini sungainya naik terus. Kecuraman sungai ini antara 30 sampai 35 derajat. Curam. Wow. Ini keren. Bisa untuk foto-foto. Bahar. Anti jelatang. Ah, masa. Iya, mana jelatang? Mana jelatang? Mana jelatangnya? Boleh. Hah? Akar apa itu? Akar jelatang tingginya. Enggak kena jelatang, Pak. Oh. Nah, itu putihnya udah kucoba. Dia pegang sendiri. Jadi untuk anti jelatang, akar jelatangnya? Akarnya itu. Ini jelatangnya udah pakai nih. Nah. Dia pegang nih. Nah, nggak apa-apa. Pegang nih. Nah. Nah, kalau dia pegang nih, Pak. Nah. Nah. Ini buktinya. Gatal nggak? Nggak. Nah, itu. Oke. Okay. Nah, sip, sip, sip. Nanti sebentar lagi, Pak. Nggak, nggak. Itu lagi nyiram, lagi mupuk. Woi, sungai gak perlu dipupuk, itu jelatang. Cio-cio jelatangnya. Ada kata-kata lagi, ini udah cukup keren. Licin, licin. Sesuai ikut. Kayak perasa merangkak-merangkak. Ini salah satu yang paling sulit saya vlogging, karena harus jalan menyusuri sungai, batu-batunya ada yang licin, ada yang enggak sih, dan kecuramannya itu. Oh, boleh deh. Bocin, 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 aman, aman.
Mandi-mandi dulu. Eh, kita mau mandi-mandi dulu ini. Banyak kali jeram yang bagus-bagus ini. Sangat-sangat kutub ya nih. Cantik. Cuma ini belakangnya yang banyak kali. Harus hati-hati kita. Kalau view-nya sudah mantap sekali. Kalau untuk foto-foto, spot ini ada ribuan foto-foto. Cuma jelatang nih, taman jelatangnya banyak kali. Nah. Keren, ini hari ini keren banget, treknya super keren banget. Sudah lumayan tinggi, kita nyusurin sungai dari tadi bawa naik, tapi pemandangannya yang tidak membuat kita tidak capek. Pemandangannya keren-keren. Ini udah nampak puncaknya sana. Mungkin tadi kata Pak Tarikin setengah jam lagi udah bisa sampai. Ini karena kita jalannya pelan ya, karena si Enzo itu anak baru, jadi jalannya agak pelan. Kita temani. Anyway, this is incredible. It's beautiful. Sungai-sungainya ini, keren. Keren. Kita lanjut lagi nanti. Ini kita masih menyusur sungai. Bagus sekali. Ini banyak pokok-pokok kayu besar yang jatuh. Pokoknya keren abis lah, hari ini sangat puas sekali. Mau itu jelatang, mau pacak, semua terbayarkan dengan keindahannya.
Ada berapa pool ini ya? Yang kita jumpai jeram nih. Aduh. Keren, bagus, cantik sekali. Ini mungkin udah keempat atau kelima. Mungkin kita waktunya foto-foto lagi. Foto. Jadi ini, jadi semua teman-teman ya, semua lagi istirahat setelah menempuh perjalanan di air ini, menyusuri sungai ini ada 1 jam lebih. Ada 1 jam lebih menyusuri sungai ini. Tapi view-nya semua bagus-bagus, keren. Nah, keren sekali. Ini nampaknya udah mau sampai ke puncak. Udah mau sampai ke puncak. Jadi ini nampaknya medannya sudah mulai rata, agak bagus, udah nggak banyak batu-batu. Ya nampaknya ya. Ini baru kejadian teman terpleset jatuh, kepalanya terantuk. Itu. Dan ini ada bekas longsoran. Ini ada bekas longsoran. Oke kan? Bo lu u iyo. Gak sini lah, gak sini hip lo. Iya hip ya, cuma muka kong ah. Ini mau foto-foto tapi gak berani bilang deh. Hey. Jalannya memang cukup menantang, tapi bagus sekali. Aku pikir mau kemari, ku foto. Wah, kau tak lepas sih, lewe. Wah, langka lewe. Ini licin, ini licin. Ini licin, asin licin. Kau tak labin, 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 kau labin. Nah, ini keren habis tempatnya. Dan kameranya super. Ini jadi bukan apa aja. Airnya dingin. Kalau nggak biasa kaki pun bisa kram. Nah itu lagi minum tua yang membuat badan hangat. Ya, kalian di belakang tahu lah. Yeah.
yang tinggi. Nah, di Delhi kan yang member pak hingga. Ah? Yang member. Ngapai samke? Ah? Kau ngapai samke? Member hingga bukan. Bekas longsoran juga ini. Foto itu aja bagus sekali. Another spot. Spot foto lagi yang bagus. Hey. Kalau spot foto semuanya keren-keren lah, nggak ada duanya, mantap. Cantik, keren. Cuma kita harus super duper hati-hati. Nah, batu-batunya ada yang licin, cuman tadi udah jatuh sekali. Jadi kita perlu was-was, hati-hati. Kaki pun sudah lemas. Jadi udah 2 jam kita menyusuri sungai ini. Kaki lumayan dingin ya. Perlu ekstra hati-hati. Cantik sekali.
Super cantik. Ini baru-baru hidden paradise. Super cantik, ini udah nampak pokok bambu. Udah mau sampai simpangnya. Menurut infonya, kalau udah di pokok bambu nanti udah... Lihat lah, koi apa ya? Pak Tarikan. Terceter dari grup yang depan. Yang depan udah agak kencang dan tanda keras mereka udah kayaknya habis basah. Jadi kita tunggu Pak Tarikan yang belakang. Tunggu satu tip apa? Satu guide lagi untuk bawa kita jalan yang benar-benar nggak kesalahan kita. Sebenarnya udah mulai landai ini jalannya. Udah keluar dari sungai. Kita ada jalan setapak. Nih, teman-teman. Kalau ini tempat kemah ini. Tempat nut kemah. Tapi gelatannya gaya terbilang. This the best one. So, you like it? So, suka lo? Suka. Ya, mai kita tongi. Jadi itu Pak Barus lagi cek jalan di mana ke atas. Katanya dia sudah 10 tahun tidak lewati jalan ini. Ini semua pada kumpul di sini. Sudah kumpul di sini semua. Ya, kita tunggu. Ini banyak pacet, banyak jelatang. Lengkap. Lengkap semua penderitaannya. Ini Enzo udah capek kali. Setengah jam lagi. Alah, ini modal 2 jam lagi masih sanggupnya ini. Ini modal 2 jam lagi masih sanggup ini semua. Nih, pokok kayunya besar nih. Jadi kita kehilangan itu yang pertama itu Pak Barus, dia entah ambil ke arah mana, tapi kita dari sini, ini nampak ada jalan-jalan tandanya semua. Dan suara kendaraan udah dekat, di atas bukit ini aja. Jadi teman-teman semua masih nunggu di belakang. Tapi kita udah ada tanda, tandanya. Ini yang keempat atau kelima udah. Oke, kita lanjutkan lagi nanti. Kemal ikan utuhnya. Jadi Pak Barus sudah sampai ke pasar. Pasar itu jalan aspal ya. Di depan
Jadi sekarang kita balik untuk ikut. Jadi kita udah keluar dari air. Semua udah depan ya. Ini. Wah, masuk lo ikan tutunya. Lo ikan tutunya. Nih, posisi kita mulai mendaki, itu sungai udah di bawah. Dengar suara sungainya. Banyak kali burung di sini. Suara burungnya cantik. Bagus-bagus. Ini Kenjo di belakang, kecapean dia. Ini karena kita nanjak terus. Tapi udah mau nyampe sih. Cuma tidak biasa naik bukit. Tidak biasa adventure ya. Jadi, lumayan terasa. Kita lanjut lagi di luar. Ini udah di hutan bambu. Ini setapak dan sepertinya ada jalan keluar. Karena suara kendaraan udah dekat di depan. Ya, teman-teman udah di depan. Saya di belakang tadi menjaga Enzo, tapi terakhir Pak Tarigan yang jaga. Wah, sudah nampak bangunannya ini dah, di depan. Selang jalan sudah nampak bangunan. Wow, ini pemakaman. Ini ada kuburan. Ada di dulu, biasa dulu. Keluarnya di pemakaman. Wow. So, what the comment about the run? Very adventurous run. It's very challenging. Maya, Tim. Hah? Mama kalian sih, saya itu Maya. Ini ikin. Untuk apa? Ladi, apa merah? Itu tong sangai lagi, geng. Ini jenis lain zebra. Nah, itu kayaknya masih belakang jaga. Ini bapak ini keluar dulu, sini nunggu. Iya. Keluar aku kan. 6.5 jam. Lagi ke bawah lah. Cocok lah. 6.5 jam. Itu sudah dulu. Di persimpangan Sibayak. Laut Dubuk-Dubuk. Itu sana udah masuk ke Laut Dubuk-Dubuk. Wah. Gila-gila. Ini jalan besar nih. Ini mobil kita. Ini mobil kita. Masih ada logistik. Ini adventure yang gak main-main. Bawa tua 1 galon. Pelan-pelan naboknya ya. 2 minggu lagi ketemu kita. Ini udah keluar. Udah keluar.
Naik, naik, ayo, udah keluar. Kita finishnya ini. Ini terus ke terus lagi ke kanan ini udah ke Laudel Bu, Bu. Ini khusus Senjo. Ada kecapean. Hari ini bapaknya yang mantap. Padahal bapaknya udah setengah mati, tapi gengsi. Naik, naik, naik. Udah. Kau pokari ya, Ma? Oke, oh, oh, iya. Ah, minum, ya. Tambah apa? Ini dua kali. Lekongan manis pula ini. Oke, lanjut. Penatapan yang jual jagung. Ke bawah ini keluar. Bisa. Oh. Pas itu ya nampak ya itu ya. Di bawah campuran ini tapi lama. Jalan kita di atas ya. Ini jalurin tempat naik. Ini. Siapa yang bawa? Bola apa hari itu? Nah ini penatapan wasit. Ini supir pun nekat ini. Supir nekat, jumpa. Inilah sini yang tak jelas sering macet. Sini yang sering macet. Gila, inilah, ini biang kemacetan di sini. Aku yang naik mobil ini aja takut. Aduh. Ini penampakan tekongan. Wih, keren, keren, keren tekongannya.
kita udah finish ya. Selesai semua. Hari ini trekkingnya 6 jam. Oke, sekarang jam berapa? Ini udah jam 3.15.09. Jadi hari ini trekkingnya keren kan? Hari ini keren, mantap. Ah. Oke. Okay. Jangan lupa tetap ikuti petualangan kita. Semuanya the best. Hari ini yang keren, paling keren. Ini udah sampai di parkiran. Udah sampai di Green Hill. Nah, ini Matthew lagi buka sepatu. Bau sepatunya. Ini lagi pacet kan?